Ya, perjalanan kita lanjut ke sini, guys. Kayaknya masih jauh. Bang Wendy. Ya, sambil nikmatin pemandangan ini, guys. Airnya jernih. Batu karangnya terlihat tuh. Mungkin bagus untuk spot nyelam ya. Nanti kita coba. Akhirnya kita sudah sampai di belakang gunung yang pertama, guys. Gunung yang pertama ini gak terlalu tinggi, beda sama yang di depan sana. Udah ngos-ngosan. Pantainya bagus. Airnya bening, guys. Jadi spot mencari kepiting bakaunya di sana, mudah-mudahan ya dapat. Saatnya kita turun, dah ketinggalan sama Bang Wendy nih. Itu Bang Wendy sudah sampai bawah. Sudah melepaskan pancingnya. Tinggal kita yang belum turun nih, guys. Belum sampai bawah. Kalau nggak hati-hati bisa modar kita. Oke. Belum dapat apa-apa, guys. Yang makan cuma ikan kecil-kecil. Segini amat ya mancing. Ini muara ke hutan bakau. Jadinya mau cari kepiting bakau, kepiting besar ya. Kena air pasang. Jadi kayaknya nggak bisa. Tunggu surut ya, ntar malam. Sementara menunggu air surut ya, guys. Lagi mancing. Ya lumayan lah dapatnya. Ada beberapa ikan generong. Nah, generong. Kalau bahasa sininya generong atau bengkerong. Gak tahu kalau bahasa teman-teman ya, daerah teman-teman. Ini mirip permen blaster. Blang-blang-blang gitu. Kayak kayu jati. Oke, guys. Kita saksikan Bang Wendy strike. Dari tadi kita belum lihat langsung, soalnya ngirit memori terus, ngirit baterai jauh dari pemukiman ini. Jadi kita ambil videonya di bagian tertentu aja sih. Untuk umpannya bisa ikan ini ya, udang, bisa ini siput lah. Nah, tuh isinya dikeluarkan isinya, guys. Bisa buat jadi ikan ini juga. Di sini namanya ikan taman atau ikan layang. Nampaknya Bang Wendy belum strike ya, nggak bisa kita lihat strike-nya, cuma bisa lihat ikan yang sudah terpancingnya. Strike, guys, pengambilannya pas waktu strike-nya. Ya, bengkerong lagi, bengkerong terus dan terus bengkerong. Ikan bengkerong terus, guys. Tidak ada ikan yang lain dari tadi ini. Lagi ya, kalau punya bonal banyak bisa mancing di tengah sana. Kelihatan bagus, sampan bagus. Ikan-ikan sebesar sepeda, seperti sapi, ikannya sebesar kerbau bisa aja, tapi kita kan peralatan seadanya ini. Ya, diputar pancingnya. Oke. Ini, guys, sudah berapa? Lumayan, ikan segar. Enak dibakar. Ikan blaster. Oke, air di bakau ini sudah mulai surut ya. Ini muaranya ke laut. Bismillah aja, semoga dapat rezeki yang cukup hari ini.
siap-siap menangkap kepiting bakau, kepiting jumbo. Persiapan pulang nih guys, kita nggak dapat apa-apa tapi dapat udang aja tadi malam sama beberapa ikan, ya lumayan buat jadi lauk. Nggak dapat apapun tapi tetap tersenyum ini Bang Wendy ini, orangnya ikhlas guys, santai. Jangan lupa ya bantuin Bang Wendy ya dengan cara di share video ini ya, di like, di komen, di subscribe ya. Semoga kita sukses, kalian juga sukses. Oke, persiapan pulang, kita melewati gunung ini ekstrim nih guys. Kayak tentara Jepang nih guys, di alam bebas. Kayak tentara Jepang lagi jalan di hutan ya, pelarian itu, pelarian. Ini guys, kita menempuh jalan yang terjal nih, naik gunung, nyebrang. Toh kalau nggak di sana air, kan airnya sudah surut, bisa lewat tebing-tebing mungkin ya. Wendy selalu tersenyum. Selalu happy, selalu bahagia.